Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Tutul Tribun Jatim dan Bata Surya. Kali ini kita ada di kawasan Blimbing, Malang, Tutulut. Jadi ini kami ada di rumah Ibu Elmiati, ibu dua anak yang menjadi keluarganya menjadi korban tragedi Stadion Kanjuruhan pada Sabtu kemarin, Tutulut. Korbannya adalah suami dari Ibu Elmiati dan seorang anak terakhir yang berusia masih 3 tahun, Tutulut. Jadi Ibu Elmiati keluarganya menjadi korban ditinggal oleh suami dan anaknya, Tutulut. Jadi anak dan suaminya ini diduga meregang nyawa atau tewas tergencet kerumunan massa. Supporter yang panik berusaha melarikan diri setelah sempat terjadi kerusuhan yang berusaha untuk dibubarkan oleh pihak kepolisian menggunakan metode gas air mata. Dan Ibu Elmiati tadi sempat bercerita pada kami dan sudah bisa dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya saksikan di live kami sebelumnya, yakni Ibu Elmiati menceritakan kalau Ibu Elmiati juga sempat berada di dalam kerumunan itu dan benar-benar sempat melihat bagaimana kondisi kerumunan massa yang begitu tidak berdaya berusaha untuk menyelamatkan diri akibat kerusuhan di dalam tribun stadion Tutulut. Dan saat ini Tutulut, ini kita shot ya dari pihak pemerintah terkait, dari pihak kelurahan atau dari pihak Pemkat. Dan tadi kami dengar juga dari pihak Mensos untuk memberikan bantuan santunan kepada keluarga korban. Ya Pak, sakit. Di beberapa tetangga juga masih melayat, Tutulut, di rumah duka. Jenazah sudah dikebumikan pada Minggu pagi kemarin. Jenazah anaknya berusia 3 tahun dan suaminya. Jadi Ibu Elmiati ini sebagaimana informasi yang kami terima tadi dari ngobrol dan berwawancara dengan Ibu Elmiati, bahwa Ibu Elmiati tadi mencari keluarganya, jenazah keluarganya di dua rumah sakit, Rumah Sakit Wafa dan Rumah Sakit RSUD Saiful Anwar yang ada di Malang, Tutulut. Memang jenazah anak dan suaminya ini terpisah ya, terpisah rumah sakit, dan Elmiati mengambil jenazah anaknya terlebih dahulu, kemudian pihak anggota keluarganya yang lain untuk mengurus jenazah dari suaminya sekitar pukul 3 tadi. Sebelum azan subuh berkumandang, jenazah sudah ada di rumah duka dan dilakukan pemulasaraan, dikafani dan disolati, dan pada pagi harinya dilakukan proses pemakaman terhadap para korban. Ibu Elmiati tadi mengaku tidak sempat mendapati adanya hal aneh ataupun yang itu bisa disimpulkan sebagai firasat, namun Ibu Elmiati mengaku 2 minggu sebelum insiden ini suaminya sempat bermimpi, kalau bermimpi pada suatu adegan di mana rambut dari suami korban, suami dari Ibu Elmiati ini dipotong, dan Ibu Elmiati dari situ tidak menyimpulkan apa-apa, dan ternyata itu bisa menjadi semacam bentuk kesimpulan atas meninggalnya dari suaminya saat ini, Tutulut.